Pemirsa, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, Partai Perindo mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Pengibaran bendera merah putih bertempat di puncak Rante Mario Gunung Latimojong sebagai puncak tertinggi di Pulau Sulawesi. DPP Pemuda Perindo yang tergabung dalam tim ekspedisi Atap Nusantara akan mengibarkan bendera merah putih di puncak Rante Mario Gunung Latimojong, Sulawesi. Selain mencapai puncak Rante Mario, tim ekspedisi juga akan melakukan penanaman pohon dan membagikan bingkisan kepada warga desa setempat. Atap Nusantara ini adalah ekspedisi pendakian yang dilakukan oleh para pengurus pemuda Perindo di 7 puncak tertinggi Indonesia. Puncak Rante Mario dengan ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut menjadi puncak kelima yang menjadi target tim ekspedisi Atap Nusantara. Tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan positif di kalangan kaum muda, seperti yang sangat diminati adalah kegiatan mendaki gunung. Jadi ini sangat mendapat respons positif dari teman-teman pencinta alam. Rencananya tim ekspedisi tiba di puncak Latimojong dan melakukan upacara bendera di puncak gunung pada 17 Agustus mendatang. Devi Pratama, Eri Rebeka, MNC Media, Jakarta.